Gedung Kedung Lumpang. Nah, suasana dusun Kedung Lumpang. Akhirnya sampai juga di Bendung Kedung Lumpang. Tahun 2014 lalu ini rumahnya pernah kebanjiran. Karena waktu itu airnya muter dari sini terus berbalik ke sana. Sekarang sudah sejak kasus itu, ini sekarang sudah dipasang tanggul ini untuk mengantisipasi banjir ulang. Ya dulu karena di sini belum ada tanggulnya, akhirnya masuk ke kampung. Ya, awal masuknya dari sini nih, karena dulu kan ada tempat penduduk kampung mencuci MCK di sungai ini. Akhirnya ada tanggul yang rendah, akibatnya masuk ke kampung. Nah, sekarang sudah ditembok semua ini. Untuk menuju Bendung Kedung Lumpang, ketik di Google Map RPH Kedung Lumpang. Nah ini, klik RPH Kedung Lumpang, lalu klik paling kiri ini rute. Setelah itu lokasi Anda, ketik aja sub terminal Mojo Agung. Nah ini, nah, dari sub terminal Mojo Agung jaraknya 4,5 kilo, ditempuh 11 menit kalau naik mobil ini. Nah ini, nah ini sub terminal Mojo Agung ini. Mojo Agung adalah kota kecamatan paling timur di Kabupaten Subang, berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto. Nah ini kota Subangnya di sini nih. Nah ini kota Subangnya, Mojo Agungnya timur jauh, kira-kira sekitar 15-20 kilo lah dari Kota Jombang. Nanti menuju ke Kedung Lumpang arahnya ke Tenggara Selatan terus ke Timur. Nah ini sampai di titik merah ini, nanti RPH Resrot Pemangkuan Hutan Kedung Lumpang. Sampai situ maju sedikit ada perempatan jembatan, belok kanan kira-kira 300 meter nanti sampai di Bendung Kedung Lumpang. Nah ini, di bentuknya ini, lalu maju dikit ini kali tempurnya pertemuan dua sungai. Satu sungainya ini yang lurus terus belok ke timur ini ke Jatirejo, lalu yang lurus ke selatan ini ke Wonosalam. Kalau mau topo kungkum jam 12 malam di sini ini di kali tempur ini. Bendung Kedung Lumpang itu masuk bendung warisan Belanda ini. Jadi kalau itu yang pintu ini tambahan ini ke atas permintaan petani disuruh ngasih pintu supaya kalau kemarau bisa mengaliri sawah mereka. Bendung Lumpang ini masuk sumbernya dari dua sungai ini atau kali tempur. Kali tempur itu pertemuan dua sungai itu namanya kali tempur. Ini yang sebelah kanan ini dari Wonosalam, kalau yang sebelah kiri ini dari Batu Jatirejo. Debitnya juga lumayan besar nih. Itu yang tembok warna coklat tuh bekas banjir tahun 2014 tuh. Nah itu ada warna coklat tuh. Itu kalau reklut tanggirnya warisan Belanda, tapi kalau daun pintunya ini sudah pernah diganti ini. Nah ini masih ori bikinan Belanda ini.
sing nyiri. Nggih, Mas, sing ratusan aspal arah. Itu mriki ndereke Wonosalam. Kedang Pondok Ilir. Wonosalam niku kan cara arahe kan darah niku kan ngetan. Sing nek masalah iki ya. Sing untuk mengangkat pintu air itu kalau keadaan begini satu orang kuat, tapi kalau keadaan air penuh atau banjir gak kuat nih katanya petugasnya itu. Itu secara normal kalau airnya surut kuat satu orang. Ini namanya pohon mojo. Kerajaan Mojopahit ini berasal dari ini. Buah mojonya ada buahnya besar kayak jeruk bali, rasanya pahit, namanya makanya dinamakan Mojopahit. Nah, itu buahnya itu. Seger enak waktu ini. Kayak melon sekilas. Cuma halus. Iya, nek iya ada banyu ya kayak. Ya, ini buahnya mojo ini banyak nih buahnya. Wonten gendongnya malih, gendong balung sono. Ini pun gak tahu pusat itu. Jadi ini kali tempur nih, menurut adat Jawa kalau kali tempur itu dibuat kungkum itu bagus, yang punya penyakit apa-apa itu insya Allah bisa sembuh. Kalau mau kungkum di kali tempur jam 12 malam itu. Itulah pintu ini beratnya berapa ton nih. Kalau zaman dulu serba manual tuh, belum ada motor listrik. Kalau sekarang sudah ada motor listrik. Terus, terus.